Assalamualaikum guys. Dan ini sekarang di Legenda Bakso. Tak kelihatan sih. Nah, saya akan makan bareng keluarga saya. Seperti apa vlognya? Yuk, ke saya yuk. Nah, ini dia guys. Legenda Bakso dekat dengan Il Mio Gelato. Yuk kita masuk. Yuk. Nah, karena ternyata bisa menembus guys lewat Il Mio Gelato. Kalau seperti apa? Oke, ini ya penampakan Il Mio Gelatonya. Saat menembus ke sini. Mantap. Mantap. Oh, ada ruangan AC, guys. Mantap, puji. Wah, ruangan AC ini, guys. And mantap. Oke, ini guys, menunya, guys. Legenda Bakso. Sekali lihat nih ada pilihan baksonya, guys. Dengan topping ekstranya, guys. Ini juga ada piraminya dan nasi boleh. Terus ada menu lainnya selain bakso, menu ayam. Saya udah waktunya udah lewat. Cuma saya pindah harganya. Sudah lewat. Amar juga ekstra nasinya juga, sausnya ekstranya ada. Memikirkan akhirat. Dan ini hampers Legenda Bakso. Hampersnya guys. Ini hampersnya guys. Sama ini frozen food alias snacknya. Oh, frozen food, sorry. Sama snacknya guys. Nice, ada waffle juga. Nice. Mantap. Terus ada dessert, es krim dari dessert juga dari gelato ball juga. Mantap. Ini serutnya. Dan ini minumannya guys. Mantap pujiwa guys minumannya. Sudah kelihatan sih. Nah ini. Mantap. Dan ada promo 20.000 kalau kalian posting story lagi ngebakso dan ngetag Legenda Bakso ID. Mantap. Mantap. Nah ini menu barunya guys, Mishirataki pilihan sehat. Mantap. Nah, inilah guys tampilan dari Il Mio Gelato. Bentar yang bisa nabus lewat bakso. Bakso Legenda Bakso. Lihat isinya. Ini guys seperti es krimnya guys. Nanti kapan-kapan saya akan bikin vlog ya. Ini hanya lihat aja nih pandangan pertamanya guys. Mantap, banyak es krim juga. Ya guys, ini mantap minuman agaknya. Kita lihat di sini. Oke. Mantap. Tadi saya papan saya coba ya. Tapi belum sekarang. Mungkin lain kali. Il Mio Gelato. Pengen sih beli. Tapi lain kali ya. Udah halal. Fokus enggak halal. Oke, ronde pertama minuman. Air putih, terus es jeruk sama cappuccino. Wah, mantap nih cappuccino-nya mantap. Wah, ini dia baksonya, bakso Malang 2 sama bakso Piflo-nya, guys. Cappuccino nih, guys. Nah, ini guys mie ayam bakso adik mantap. Mantap bakso Malangnya, bakso yang mantap. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kerupuk enak. Kita coba. Nah,
Kita coba kuahnya ya guys. Sama minumannya guys, ini cappuccino guys. Tenang aja, Pak. Untuk Pak Tony. Okay. Enak. Namanya ya. Enak. Ya. Oke. Garam gak? Enggak, enggak usah. Ini original enak. Sabar. Udah gerak guys. Endingnya oh my god, ini birnya ya, ini enak banget nih, enak. Oke guys, saya habiskan dulu ya, terus kita saya akan kasih kesimpulannya. Habis, mantap. Oke, enak banget, alhamdulillah. Oke, mantap. Oke, kita kasih kesimpulan ya guys. Oke, ini mantap nih guys, habis. Oke, overallnya gimana guys? Yang Lenggeda Bakso ini saya rasa ini recommended banget sih. Tapi ini recommended. Anda sebelah dengan Mio Gelato nampak sih. Buang. Tapi kalau dibandingkan dengan Bakso Amanah, saya rasa ini agak sengit sih. Anda Lenggeda Bakso kan tak terkenal. Terus Amanah Bakso baru viral juga. Lenggeda Bakso apalagi viral. Saya rasa untuk baksonya lebih unggul dari Lenggeda Bakso, tapi kalau rasa variannya lebih unggul si Lenggeda Bakso, tapi kalau rasa seimbang. Tapi ini sesuai selera kalian, kalian mau tim Lenggeda Bakso atau Bakso Amanah, terserah kalian. Nah cuma satu kekurangannya, itu nggak ada wifi. Ya wajar sih. Anda kan konsepnya sederhana tapi enak kan. Oke, ini recommended, harus wajib coba. Oh ya, sebenarnya ada cabang juga sih di Jalan Ayani Mega Ayani 2. Kalian bisa cek juga. Sama kok menunya. Oke, sekian video dari saya di Lenggeda Bakso. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka. Share video ini ke akun sosial media kalian juga. Oke, sekian dan terima kasih atas dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.